Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya masuk kepada tajuk, antara perkara ataupun kewajipan dalam solat berjemaah adalah meluruskan saf. Meluruskan saf dan merapatkan saf. Tapi bab rapatkan saf kita tak dapatlah, sebab sekarang ni kita dalam tempoh PKP, iaitu kita kena patuh SOP, sekurang-kurangnya kita jarak 1 meter. Tetapi untuk meluruskan saf, masih lagi kita ada ruang untuk melakukannya ataupun berusaha untuk melaksanakan kewajipan ini ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim, "Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas saf min tamamis salah." Hendaklah kamu meluruskan saf kamu, sesungguhnya meluruskan saf itu adalah di antara kesempurnaan salat. Jadi untuk mendapat kesempurnaan dalam kita menunaikan salat fardu, terutamanya salat berjemaah, yang mana kita datang kita harap untuk mendapat pahala 27 darajat ataupun 25 darajat berbanding orang yang salat bersendirian, maka antara tuntutan salat berjemaah adalah supaya kita dapat pahala yang sempurna tersebut, kita meluruskan saf. Ya, meluruskan saf. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu meluruskannya," yakni meluruskan saf. "Janganlah kamu menyelisihi ataupun berselisih dalam meluruskan saf itu, kerana akan menyebabkan hati-hati kamu juga berselisih." Jadi meluruskan saf itu bukan kerana kaki yang sengit ataupun kaki yang bengkok ataupun kaki yang tak lurus, tetapi kerana hati kita mungkin tak lurus, jadi menyebabkan saf pun tidak lurus. Oleh sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, marilah sama-sama kita lakukan ataupun amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ataupun perintah baginda sallallahu alaihi wasallam ini ketika melaksanakan solat.